Beberapa bulan belakangan ini, terdengar sebuah wisata dengan konsep dinosaurus. Di tempat tersebut, mereka mencoba menciptakan ulang dinosaurus-dinosaurus dari zaman purba melalui DNA-DNA yang ditemukan. Lalu, karena aku cukup tertarik, jadi aku dan Sensei memutuskan untuk pergi ke pulau itu yang dikenal dengan nama Jurassic World. Lalu, jika di pulau tersebut dinosaurus benar-benar tercipta, apakah pulau itu akan aman? Entahlah, aku tak tahu. Oleh karena itu, kami berdua harus segera pergi ke pulau tersebut dan mencoba memeriksanya. Kemudian, seperti apakah petualanganku dan Sensei di pulau Jurassic World? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yaps, kita harus memulai kisah ini dari awal. Hari pertama. Kali ini, aku dan Sensei mencoba pergi ke sebuah pulau buatan yang dikenal dengan nama Jurassic World. Karena jarak pulau tersebut cukup jauh dari tempat tinggal kita, jadi kami mencoba menaiki sebuah kapal pesiar, guys, yang cukup besar. Dan di sini juga ada turis-turis lain yang mencoba pergi ke pulau tersebut. Dalam perjalanan yang masih cukup jauh, ku mulai mencoba menikmati pemandangan laut dari kapal besar ini. Dan juga melihat bintang-bintang yang sangat indah. Lalu sepertinya, besok kita akan tiba di Pulau Jurassic, guys. Hari kedua. Sesuai dugaan, kali ini kami semua benar-benar tiba di Pulau Jurassic, guys. Dan saatnya bagi kami untuk segera mencoba masuk ke pulau tersebut. Widih, keren banget, Sensei. Pemandangannya, wih, mantap jiwa. Oke, itu villager tuh ngapain? Wah, mungkin dia gerah, guys, ingin mandi. Dan oke, Sensei, kita masukin, Sensei. Widih, welcome to Jurassic World. Wih, mantap. Oke, ayo, Sensei. Kamu pengen lihat dinosaurus apa, Sensei? Ayamosaurus? Mana ada Ayamosaurus? Ya elah, si PA ini, guys. Dan, ini, Sensei. Halo, Pak. Halo. Woi. Kita mau lihat dinosaurus, Pak. Oh, spawn monorail. Oke. Dan widih, Sensei sudah spawn, guys. Oke, dan kita akan langsung naik dan langsung masuk ke kotanya, guys. Woohoo, wih, keren, wow, mantap. Sensei, tunggu. Sebentar lagi kita akan melihat dinosaurus, guys. Yo! Wow, panjang banget, coy, jalur relnya. Oke, kita ada di atas, guys, di atas ketinggian. Dan sepertinya di bawah ini adalah hutan, guys, tempat para dinosaurus. Wow, Jurassic World. Wait, pintunya, waduh. Wah, keren banget. Yo, akhirnya kita tiba di kota, guys. Oke. Kita akan berhenti di mana ini? Widih, keren banget. Inilah dia pusat dari Jurassic World. Wow. Tunggu dulu. Buaya dinosaurus. Wah. Apa dah namanya? Gua lupa. Oke. Kita tiba, guys. Ya, mantap jiwa. Oke. Wih, keren banget, anjay. Seru, Sensei. Seru banget. Ini adalah petanya, guys. Kita ada di mana ini? Gua gak tahu. Oke dah. Ayo turun sih. Cepat. Dan di bagian sini, wow. Ada dinosaurus kecil, guys. Oke, gua mau ngelus-ngelus dinosaurus. Cepat sih, masuk. Kenapa? Takut lu? Buset, PA sih, guys. Takut, guys. Oke, halo. Siapa ini namanya, Pak? Triceratops. Wow, namanya Triceratops katanya, guys. Apain sih? Salah. Terus namanya apa? Badaknosaurus. Gundulmu itu Badaknosaurus. Selanjutnya, yang kami lakukan adalah mencoba mencari sebuah penginapan, guys, agar saat malam datang, kami bisa tidur dan beristirahat dengan nyenyak. Hari ketiga, di awal pagi, kulanjutkan aktivitasku untuk masuk ke sebuah lab
Karena di lab ini, kita bisa mengenal dinosaurus lebih banyak lagi, guys. Wih, ada hologramnya juga, coy. Widih. Wow, wah, bisa berubah-ubah, guys. Kali ini sudah berubah jadi dinosaurus yang lebih kecil ini, guys. Entahlah, namanya apa, gue lupa. Oke, dan selanjutnya kita bisa masuk ke bagian tempat ini, guys. Di sini adalah sampel-sampel dari dinosaurusnya, guys. Oke, di bagian sini kita akan naik ke lift, guys. Sini. Kita akan langsung pergi ke control room. Ya, lantai 3, control room, kita klik. Dan, oke. Oh, ini dia control room, guys. Jadi kita bisa mengawasi semuanya dari tempat ini. Keren, sih. Mantap jiwa, guys. Widih, keren banget. Oke, di sini ada bukunya. Entahlah. Hai, Vivian. Oke, goodbye. Setelah itu, aku dan Sensei masih mencoba berkeliling di sekitar area tempat ini. Bahkan mencoba naik ke lantai 4, guys. Entahlah lantai apa ini, guys. Woi, sudah malam, Sensei. Dan di sini juga ada helikopternya, guys. Wah. Hari keempat. Karena semalam kita tidak diizinkan untuk terbang menggunakan helikopter, guys. Jadi, kali ini aku dan Sensei mencoba kembali lagi ke tempat helikopter itu berada. Dan kita akan mencoba berkeliling dengan helikopter ini. Oke, antarkan kami ke tempat yang bagus, Pak Pilot. Oke, kita pilih fosil dig, guys. Dan, langsung tiba, guys. Waduh, buset. Keren banget kok, Pak Pilot. Oke, thank you. Dengan perlahan, aku langsung mencoba turun ke tempat penemuan fosil. Dan di tempat ini, aku juga mencoba mencari beberapa fosil, guys. Mudah-mudahan bisa nemu. Oke, gue minta shovel. Dan kita akan langsung coba gali-gali, guys. Mungkin saja bisa menemukan fosil. Dan, ini, guys. Ya, ketemu, Pak. Gue nemu. Widih, sama kayak yang di lab ini, guys. Mantap. Bahkan setelah itu, aku dan Sensei masih mencoba berkeliling untuk mengunjungi tempat-tempat lain di Jurassic World ini. Kita terbang tinggi, guys. Wow, menikmati pemandangan dari atas tempat ini. Wih, mantap. Hari berikutnya. Kali ini, gue awali pagi dengan mencoba pergi ke tempat dinosaurus lain, guys. Dan kali ini, dinosaurus yang seperti buaya, guys. Namun sangat besar sekali. Entahlah apa namanya, gue lupa, guys. Dan kita akan coba lihat lebih dekat, guys. Waduh. Entahlah berapa meter ukurannya itu, guys. Oke, wow. Hiunya dipasang lagi. Ikan hiu ini, guys. Apakah akan dimakan lagi oleh dinosaurus buaya ini? Wow. Langsung dimakan, anjay. Keren banget, cuy. Waduh, buset. Gak kebayang kalau gua berada dalam air, guys. Pasti gak bisa kabur. Oke dah. Lalu, di hari-hari berikutnya, ku mencoba berkunjung ke kandang T-Rex. Bahkan ke tempat para dinosaurus-dinosaurus lainnya berada. Buset, Sensei mau diseruduk, guys. Oke, di sini juga ada Titanosaurus, guys. Wah, banyak sekali dinosaurusnya. Keren banget ini. Dan kita lanjut lagi, Sensei, menikmati pemandangan alam di Jurassic World ini. Oke, dinosaurus apa ini, guys? Kecil-kecil, guys. Dan halo. Oke, mantap jiwa, keren banget, cuy. Lalu, secara tiba-tiba, beberapa dinosaurus mulai mengamuk. Bahkan, banyak dari mereka yang juga terlepas dari kandang, guys. Sehingga menyebabkan kekacauan dan juga bahaya yang cukup besar. Oh tidak, ada apa ini? Sensei? Ada di mana Sensei, guys? Oke, kita cari dulu. Woi, Sensei, cepat ikut gue, Sensei. Sepertinya ada beberapa dinosaurus yang mulai kabur, Sensei. Oke, dan Buset, T-Rex, coy. Waduh, Sensei coba serang. Kita bius dulu, guys, dinosaurus ini. Mundur dulu. Oke, kita akan bius, guys, dinosaurus ini. Oke, berhasil. Ya, akhirnya kita tinggal akur saja menggunakan truk ini, Sensei.
Mungkin 2 jam lagi dia baru bangun, Sensei. Jadi aman. Oke, kita dorong dulu. Dorong dulu. Kita dorong ke bawah dinosaurusnya. Oke, Oh no. Buset. Masuk, Sensei. Masuk, Sensei. Waduh. Guys, ternyata biusnya gak mempan, guys. Hanya bertahan beberapa menit saja. Waduh, wow. Ternyata, selain kami berdua, tak ada yang berani untuk mencoba menjinakkan T-Rex ini, guys. Jadi, ya, mau gak mau, aku dan Sensei harus bekerja lebih keras untuk mencoba menjinakkan sang T-Rex ini. Karena kita harus mencoba membiusnya saja, guys. Jangan sampai membunuhnya. Oh no, bangun lagi. Ada 2. Anjay, buset. Buset. Oke. Kita coba serang, guys, yang ada di sana. Kita akan jinakkan lagi. Kena gak? Oke, berhasil. Kita pukul lagi, guys. Biar tambah pingsan T-Rex-nya. Oke, hajar. Wah, buset. Oh no. Kabur dulu. Oke, menghindar. Dan wow. Waduh, buset. Hari berikutnya, di awal pagi, kerusakan yang ditimbulkan oleh dinosaurus-dinosaurus itu mulai semakin banyak. Bahkan, para wisatawan pun juga banyak yang koid, guys. Dan kami sudah mendapatkan perintah untuk menghabisi para dinosaurus tersebut. Oke, guys, kali ini kita ambil beberapa senjata untuk mengalahkan para dinosaurus itu. Yah, wow. T-Rex, guys. Sah, kita serang T-Rex ini. Yah. Wow, kuat, guys. Oke, berhasil dibereskan. Sensei, sini, Sensei. Kita harus mengamankan area ini, guys. Agar para turis dan juga wisatawan aman. Yah, wow. Sini, boy, T-Rex. Lalu. Yah, mantap. Kita tinggal habisi saja. Wow. Oke, wow. Sensei, habisin, Sensei. Serang, Sensei. Oke. Serang, Sensei. Awas. Mundur dulu. Oke, beres. Come on, Sensei. Kita bius dulu, guys. Kena. Sip, mantap. Habisi saja. Karena mereka sudah menyerang para wisatawan, guys. Oke. Dan di sini masih ada lagi. Banyak sekali mereka, guys. Habisi. Dan yah. Satu persatu, para dinosaurus yang berbahaya kini mulai kuhabisi. Dan seperti inilah dia proses perburuannya. Yaps, akhirnya bisa dibereskan semua. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Kali ini, ternyata keadaan mulai semakin memburuk, guys. Karena di luaran sana, banyak wisatawan yang mulai berlarian ke dalam hutan. Sehingga membuat kami harus mencoba mencari dan menyelamatkannya. Tuan, aku sudah melihat aksimu. Tolonglah. Selamatkan para wisatawan yang sudah masuk ke dalam hutan. Karena di sana sangat berbahaya. Dan kami juga sudah menyiapkan beberapa senjata untuk kalian berdua. Setelah mendengar permintaan dari karyawan di lab ini, aku dan Sensei memutuskan untuk segera bergegas pergi ke tengah hutan, guys. Dan mulai menyelamatkan para wisatawan. Oke, di sini ada beberapa senjata kita ambil, guys. Dan di bagian sini kita cek lagi. Ada armor. Sensei, ambil juga armormu. Buset, sudah dipakai aja, guys, Sensei, guys. Oke, come on, Sensei. Ayo. Nah, pakai infrared aja kayak gitu. Lebih sip, Sensei. Ayo, cepat. Dengan bergegas, kami berdua pun langsung segera berangkat menuju ke tengah hutan untuk mencoba menyelamatkan para turis-turis dan wisatawan. Oke, kali ini kita akan masuk ke hutan menggunakan ATV ini, guys. Sensei, kau bawa sendiri, Sensei, ATV-nya. Buset. Malah gunjing aja deh, guys. Oke dah. Lalu, pencarian para wisatawan pun dimulai.
Wow, hujan coy. Jalannya kayak licin ini. Dan T-Rex. Awas. Ternyata di hutan ini sudah ada T-Rex-nya, guys. Oke, kita akan habisi T-Rex ini terlebih dahulu. Wow. Oke, beres. Dan di sana masih ada satu lagi, guys. Kita bius dulu. Dan langsung hajar. Oke, jangan bangun lagi lu. Oke, beres. Awas, Sensei. Dan T-Rex putih, guys. Entahlah, malu apa ini namanya. Hajar, Sensei. Wih, mantap. Oke, dan woi. Bu. Jangan di sini, Bu. Sana balik. Sana balik, bahaya di sini. Woi, balik, woi. Waduh, ini. Oke. Kita coba telusurin hutan, guys, lebih jauh lagi. Sepertinya sebentar lagi malam. Beberapa tempat-tempat mulai kudatangi. Namun sampai sejauh ini, aku dan Sensei belum menemukan satu orang pun untuk diselamatkan, guys. Entahlah, mereka pergi kemana. Tapi yang kuharap, mereka semua baik-baik saja. Beberapa hari telah berlalu. Setelah kami berdua mencoba menelusuri setiap hutan-hutan yang ada di Jurassic World ini, sampai sejauh ini aku dan Sensei belum menemukan para wisatawan, guys. Yang ada hanya dinosaurus-dinosaurus yang berkeliaran yang muncul. Oke, Sensei, habisin, Sensei. Para dinosaurus yang berbahaya kita habisi saja. Oke, guys, di sana masih ada T-Rex lagi, guys. Kita coba serang menggunakan sniper. Buset, kulitnya keras, guys. Oke. Sah. Sekali serang lagi. Akhirnya berhasil dikalahkan, guys. Cepat, Sensei, sini, Sensei. Waduh, buset. Makin banyak aja, guys, T-Rex-nya. Mundur dulu, Sensei. Cari tempat aman. Mundur dulu, guys. Waduh, kalau kena gigit nih bisa koin, guys. Ya, cari aman dulu. Dan kita langsung maju lagi. Habisin, Sensei. Serang. Ya, beres, guys. Dua berhasil dibereskan dan tinggal satu lagi. Oke, kita bius dulu. Dan langsung habisi saja. Ya. Pencarian demi pencarian terus saja kami lanjutkan. Dari pagi, malam, kami terus saja bertarung melawan para dinosaurus. Namun, hingga sampai sejauh ini, para wisatawan yang lari ke dalam hutan, sampai saat ini belum juga kami temukan, guys. Entahlah, apa mereka masih selamat atau mungkin juga sudah koid, guys. Tapi kita akan terus mencoba mencarinya saja. Oke, sebelum mencari kita bereskan para dinosaurus ini dulu, guys. T-Rex mengganggu. Oke. Sensei, cover di belakang gua, Sensei. Karena ada tiga di sini dinosaurusnya. Oke, guys, kita bereskan satu persatu. Awas, Sensei. Wow. Kita habisi, guys. Masih ada dua. Ya, oke. Tinggal satu lagi. Amo gua habis, guys. Kita bius saja. Oke, kena. Aman, Sensei. Tinggal kita dorong jatuh ke sungai, guys. Dan lanjut bertarung melawan para T-Rex yang lain. Waduh, buset, banyak banget di sini, guys. Setelah berada di sekitar tempat ini cukup lama, aku mulai melihat bahwa para dinosaurus ini mulai berfokus pada bangunan yang ada di belakang, guys. Entahlah, ada apa di gedung itu, guys. Kita akan coba deketin. Wow, ada orang, guys. Wow, ada orang. Oke. Oh, tunggu dulu. Sensei, sini, Sensei. Ada dinosaurus kecil, guys. Jenis dinosaurus apa ini? Sepertinya ini raptor. Tapi aman, sepertinya aman. Kita kasih makan, guys. Mau nggak? Woi. Dino kecil. Gak mau, Sensei. Gak mau. Wow. Buset. Dikasih makan sama Sensei, guys. Kasih makan apa itu, Sensei? Daging dino juga. Oke. Gue coba. Kasih tiga, guys. Daging dino. Waduh, buset. Mana bisa jinak sama Sensei, guys. Kita kasih makan. Lanjut, kita kasih makan lagi. Mungkin bisa jadi peliharaan ini, guys. Wow, ada yang besar. Oh. Wow. Kenapa gue diserang, woi? Woi. Oh no. Sensei, mereka menyerang para wisatawan. Waduh, gue diserang juga lagi. Ya elah, mereka gak bisa dijinakkan, guys. Ternyata harus dihabisi saja. Oke, mantap jiwa. Dan di sini, waduh, buset. Woi. Woi, dinosaurus, raptor. Sini. Ya, beres. Ternyata
Para wisatawan dan turis yang lari ke hutan sebelumnya berkumpul di tempat ini, guys. Ya, mungkin mereka takut pada dinosaurus sehingga memilih gedung ini untuk bersembunyi. Oke, semuanya, kalian sudah aman di sini. Para T-Rex-nya sudah berhasil kami habisi. Oh. Wow. Anjay. Ternyata masih ada bahaya baru, guys. Harus dihabisi semua para raptor ini. Sensei, habisi semua para raptornya, Sensei. Yang kecil, yang besar, habisi semua karena mereka berbahaya. Oke, berhasil dan wow. Menyerang para wisatawan, guys. Oh no, oh tidak. Waduh, buset, gak berhasil diselamatkan, guys. Tapi kita habisi raptornya. Sudah aman mungkin. Kita cek lagi karena area ini harus steril. Beberapa saat kemudian, setelah keamanan di tempat ini benar-benar berhasil kami terapkan, para wisatawan juga sudah mulai lega, guys. Karena mereka sudah merasa aman. Mungkin sekitar 1 jam lagi mereka akan dijemput dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman lagi. Sementara, aku dan Nse masih akan terus masuk ke dalam hutan untuk mencari para wisatawan-wisatawan lain yang masih tersesat. Karena kabarnya, masih ada beberapa wisatawan lagi yang harus kami selamatkan, guys. Lalu, perjalanan mencari wisatawan lain pun dimulai. Sensei, sepertinya di depan ada sebuah bangunan. Kita berhenti dulu, Sensei. Kita coba periksa dulu bangunan apa ini. Oke, guys. Entahlah ini bangunan apa. Akan kita coba cek karena mungkin saja ada orang di dalam sini, guys. Oke, bersiap, Sensei. Gua buka pintunya. Wow. Kandang raptor ternyata. Sensei. Back up, Sensei. Cover. Oke, habisin saja. Ya, beres, guys. Dan kita akan langsung masuk lagi. Masih ada raptor lagi. Serang saja, Sensei. Habisi saja. Bereskan saja. Oke. Gak ada orang, guys. Dan, gak nyerang dia, guys. Raptor ini gak nyerang. Jangan diserang, Sensei. Jangan diserang. Sepertinya raptor ini berbeda. Wow. Wih. Sudah kenalan sama Sensei, guys. Anjay. Sip dah. Ayo, Sensei. Come on. Lalu, aku dan Sensei mulai melanjutkan kembali perjalanan kami, guys. Untuk mencari dan menemukan para wisatawan yang masih tersesat di tengah hutan ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, para wisatawan berada di ujung barat dari hutan, guys. Jadi, kami berdua akan mencoba pergi ke sana. Namun, karena kali ini hujan masih sangat deras, jadi kita akan meneduh di sini saja, guys, dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi saja. Hari berikutnya, di awal pagi, tiba-tiba aku dan Sensei mulai diserang oleh dinosaurus lagi, guys. Dan kali ini, sepertinya namanya adalah Spinosaurus, guys. Oke, kita bius. Dan kita langsung habisi saja, guys, karena saat dia bangun, pasti dia akan menyerang gua lagi. Jadi kita akan langsung habisi saja. Sah. Oke, beres. Ternyata lebih lemah dari T-Rex, guys. Come on, Sensei. Terus saja, lurus. Kita jalan ke arah barat saja. Karena mungkin di sana para wisatawan sedang menunggu kita, guys. Wow, banyak, guys. Buset, ternyata ini adalah tempatnya Spinosaurus, guys. Kita kalahkan saja mereka semua, Sensei. Shotgun, guys. Sah. Ya, kalahkan semuanya. Wow. Pertarungan melawan para Spinosaurus pun kami lakukan. Beberapa saat kemudian, setelah melanjutkan perjalanan cukup jauh ke arah barat, kali ini kita malah tiba di kandang Pterosaurus, guys. Ya, dinosaurus yang menguasai udara atau dino yang bisa terbang. Tapi, karena kaca pelindungnya pecah, mungkin sebagian besar dari mereka sudah pergi meninggalkan tempat ini, guys, dan terbang bebas ke udara. Kini, malam telah datang.
Tapi aku dan Sensei masih terus berjalan ke arah barat, guys, untuk menemukan tempat wisatawan itu bersembunyi. Dan kuharap mereka semua baik-baik saja sampai kita tiba. Oke, guys, sepertinya ada dinosaurus lagi nih, guys. Wow, buset, mereka bertarung, guys. Spinosaurus melawan Stegosaurus. Siapakah yang akan menang? Kita lihat, guys. Wow. Cak. Spinosaurus koin, guys, kalah. Waduh, buset. Oke, Stegosaurus, kau hebat. Wow. Anjay. Oh, gue diserang juga, guys. Kita bius saja, guys, Stegosaurus ini. Dan buset, ada Spinosaurus lain. Sini. Mundur. Oke, kita bius lagi juga, guys, Spinosaurus ini. Kena. Dan ya, tidur aja lu yang nyenyak. Lalu, karena kali ini aku dan saya berhasil menemukan sebuah ATV, jadi kami menggunakannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat. Perjalanan pun dimulai. Singkat cerita, beberapa hari kembali berlalu. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, kali ini aku dan Sensei mencoba berhenti di sebuah gedung lagi, guys. Karena di seberang sana ada gedung, guys, dan di sini juga ada banyak dinosaurus. Sepertinya ada orang di sana, guys. Oke. Sensei, bantu gue, Sensei. Jatuhkan dinosaurus ini ke bawah. Waduh. Buset. Oke, guys. Serang aja. Maju, Sensei, maju. Serang itu. Itu adalah army gerek, guys. Kalahkan sih, gue bantu dari sini. Oke. Berhasil dibereskan. Selanjutnya kita tinggal menyeberangi jembatan ini, guys. Anjay. Sensei pembalap gila, guys. Oke, ternyata di sini ada Tyrannosaurus Rex lagi, guys. Kalahkan semuanya, sih. Mereka semua mengarah ke tempat itu, guys. Mengarah ke gedung. Mungkin di sana ada banyak wisatawan. Jadi kita harus mengalahkan para Tyrannosaurus ini dulu. Wah. Buset. Waduh. Oke, kita kalahkan dulu. Kalahkan yang atasin, sih. Pancing satu persatu, biar menyebar. Dengan sekuat tenaga, aku dan Sensei terus bertarung dan mencoba mengalahkan para Tyrannosaurus ini, guys. Walaupun mereka ada banyak, tapi dengan keterampilan yang kami miliki, satu persatu para Tyrannosaurus ini pun mulai kami jatuhkan, guys. Dan berhasil kami kalahkan juga. Oke. Kalah kau. Wow. Awas. Cover Sensei. Waduh, buset. Mundur dulu. Kita sembunyi di belakang mobil, guys. Oke. Habisi sisanya, Sensei. Aman? Oke, akhirnya sudah aman, guys. Yah, para Tyrannosaurus sudah berhasil kami kalahkan. Dan sudah ada yang keluar, guys. Wisatawannya. Ternyata benar mereka semua bersembunyi di sini. Oke. Woi, semuanya, sudah aman. Kalian sudah boleh pergi. Sudah bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Kita akan segera hubungi tim. Biar kalian dikawal saat meninggalkan tempat ini. Yap, semuanya sudah terkendali, guys. Semua wisatawan dan juga turis-turis juga sudah berhasil kami selamatkan. Hanya tinggal pengawalan saja. Apakah kedepannya Pulau Jurassic ini masih akan dibuka lagi untuk umum? Karena kejadian sebelumnya menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Dan juga banyak wisatawan yang koid, guys. Apalagi sampai sejauh ini masih banyak sekali dinosaurus yang berkeliaran. Tentu saja tempat ini masih belum aman. Lalu, masalah seriusnya. Apakah dinosaurus yang kabur dan meninggalkan kandang-kandang itu akan pergi ke dunia luas? Atau mungkin akan menyebar ke seluruh dunia, guys? Entahlah, aku tak tahu. Tapi jika memang benar demikian, itu akan sangat berbahaya sekali.